Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima ni'ma. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kitab tauhid dan tasawuf kita. Ini pada kitab Miftahul Jannah, dan kita dah sampai pada muka surat 14. Oh, jauh kan? Atas kan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi barakatih. Muka surat 11, dua baris pada atas ni. Wa ammal jaizu fi haqqihi taala fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Dan adapun yang harus pada hak Allah taala, maka iaitu memperbuatkan bagi tiap-tiap perkara mungkin atau meninggalkan akan dia. Jadi kalau orang tanya, apakah sifat yang harus? Maksudnya harus pada akal. Artinya akal menerima perkara tersebut boleh ada dan boleh tak ada. Boleh ada, boleh tak ada. Kerana mengenal Allah tu dengan hukum akal, dengan maknanya mengenal sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus dia tu. Kesifat harus itu ada satu saja. Mana-mana kitab kita baca pun dia tak ada khilaf. Yang harus bagi Allah satu. Kalau wajib dengan mustahil tu ada khilaf-khilaf 13, 20, 21, 22. Harus tak ada khilaf. Satu. Apa dia? Harus pada Allah ni, dia nak buat perkara mungkin atau nak meninggalkan dia. Jadi ulama-ulama sangat berhati-hati dalam mengibaratkan sifat harus bagi Allah ni. Mereka menyatakan harus Allah Ta'ala ni memperbuat tiap-tiap mungkin. Istilah mungkin tu, mana mungkin ni? Mungkin ni makhluk. Mungkin ni makhluk. Mungkin ni dah perkara-perkara yang mungkin ada, mungkin tak ada. Harus Allah Ta'ala memperbuat segala perkara yang mungkin. Yang mana perkara itu boleh ada, boleh tak ada. Bukan perkara yang mustahil ada atau perkara yang mesti ada. Itu Allah tak buat. Yang dibuat oleh Allah, yang Allah tak buat, harus pada Allah ni perkara yang mungkin. Macam mana nak faham perkara mungkin ni? Perkara mungkin ni, cara kita nak check dia senang je. Kalau kita tanya, Allah Ta'ala besok ada tak? Kalau kita jawab mungkin, salah. Allah Ta'ala wajib ada. Maka Allah Ta'ala ni perkara wajib akan. Tanya lagi, besok Allah beranak tak? Mustahil ustaz. Maka anak bagi Allah ni perkara mustahil. Kita tanya lagi, masjid Lavender Heights ni besok ada tak? Mungkin ada, mungkin tak ada. Masjid ni perkara mungkin. Tanya lagi, kita ni besok ada tak? Oh, kita pun mungkin. Kita ni pun perkara mungkin juga. Mungkin ada, mungkin tak ada. Mungkin ada, mungkin tak ada. Kita ni perkara mungkin juga. Habis kita ni ada tak ada besok ni? Wajib diadakan ataupun harus diadakan?
harus. Boleh Allah adakan kita besok, boleh Allah tak adakan kita besok. Perkara mungkin. Ini makna mungkin. Jadi antara semua perkara ni mungkin yang paling banyak sini. Inilah maksud harus Allah Ta'ala ni mengadakan dan mentiadakan perkara mungkin saja. Perkara mustahil, perkara wajib tak masuk. Perkara mungkin ni. Inilah maksud ayat Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kulli syai'in, Allah atas tiap-tiap sesuatu. Sesuatu tu apa tu? Sangat kuasa. Sesuatu tu perkara mungkin, bukan perkara mustahil, bukan perkara wajib. Kalau tidak, boleh tak Allah Ta'ala binasa diri dia sendiri? Kalau tak ada formula ni, Allah Ta'ala binasa diri sendiri. Haruslah tuan nak binasa tak binasa. Tapi bila kita dah faham Allah Ta'ala ni perkara wajib, zat yang wajib al-wujud ke zat yang jaiz al-wujud? Zat yang wajib al-wujud, mana mungkin dia binasa? Tak termasuk dalam ayat tu. Tak termasuk dalam ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Syai'in tu tak termasuk zatnya. Dan tak termasuk perkara-perkara yang mustahil. Ini nak faham. Mari kita pergi. Dan ada pun habis. Dan masuklah pada katanya, kata pengarang ni, tiap-tiap mungkin itu, Allah Ta'ala harus mengada dan mentiadakan tiap-tiap mungkin itu, termasuklah dalam soal memberi pahala akan orang yang taat dan menyeksa akan orang yang berbuat maksiat. Salah satu daripada perbuatan yang harus bagi Allah, bagi pahala orang buat taat, masuk syurga, seksa orang yang buat maksiat. Harus, bukan wajib bagi Allah tu. Dan membangkit oleh Allah Ta'ala akan segala pesuruh pada sekalian hambanya. Termasuk perkara harus juga membangkitkan seorang rasul, mengirimkan seorang utusan. Itu pun harus juga. Baik, apa hikmah bila kita tahu yang kita buat hari-hari beramal harus Allah Ta'ala bagi pahala, harus tak bagi? Apa hikmah kita faham bila kita buat maksiat harus ya Allah seksa? Bila kita faham macam ni, maka timbullah satu perasaan dalam hati kita ni, banyak aku beramal ni tak wajib Tuhan bagi aku pahala. Maknanya pahala tak diberi semata-mata diukur daripada berapa banyak kita beramal. Habis pahala ni diberi ikut apa? Pahala ni diberi ikut kurnia. Penilaian Allah tu bukan semata-mata bergantung daripada kekemasan kita beramal, tetapi bergantung pada kurnia Allah. Kurnia Allah, fadlih, min fadlih, kurnia. Dia bila kata kurnia ni, macam raja lah. Dia nak bagi pingat, dia bagi. Dia tak nak bagi, dia tak bagi lah. Kurnia, kurniaan. Dia nak bagi, dia bagi lah. Tak bagi pun tak apa, tak wajib. Kita dengan Tuhan ni bukan ibarat macam pekerja dengan majikan. Salah kalau kita pakai konsep kita pekerja, Tuhan ni majikan. Kerana kalau kita bekerja, wajib majikan bayar gaji. Salah konsep tu. Konsep betul, kita ni hamba, Tuhan ni Tuhan. Bila hamba, konsep dia macam mana? Tuhan dia nak bagi tak apa, Tuhan dia tak bagi pun tak apa. Sebab hamba tak ada milik. Kita kadang-kadang kita dengan Tuhan, kita tak faham. Kita ni, kita dah beramal, banyak pahala ni. Pergi haji sekali, berbunyi dah pahala ni. Pergi sekali lagi, ini kurang-kurang ni syurga nombor dua ni. Jadi kalau macam tu, kita ni ibarat macam pekerja dengan majikan. Wajib majikan bayar. Tuhan wajib membayar sekian-sekian bila aku balik jumpa Tuhan besok. Aku dah bangkit subuh dah, sebab esok nak subuh lagi, zikir lagi. Ini mesti Tuhan bagi ni. Tapi bila kita belajar sifat harus bagi Allah, tak wajib. Sebab kalau wajib, maknanya ada perkara yang terpaksa Tuhan buat, mesti Tuhan buat. Majikan tak bayar gaji, pekerja mogok lah, tak nak buat. Tapi Allah Ta'ala memberi kita tu dengan jalan kurnia.
Itu yang pertama. Yang kedua, mana lagi bagus? Allah bagi kita pahala dengan jalan kurnia atau jalan gaji? Ha, jalan mesti bagi gaji. Mana lagi bagus? Kalau saya, saya pilih kurnia. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita pilih Tuhan bagi kita ni dengan atas jalan wajib. Siapa pagi ni sembahyang subuh khusyuk daripada mula takbir sampai salam? Angkat tangan. Berapa orang sini agak-agak kalau Allah nilai ibadah hari ni 100% ikhlas? Nampaknya tak ada seorang angkat tangan. Malu kot, eh? Mungkin ada, mungkin tak ada. 20-40 tahun kita sembahyang, berapa banyak sembahyang kita ni kalau Allah check satu-satu, nasyaya kita ni masuk syurga confirm. Angkat tangan seorang tak berani. Masuk saya. Tapi ujurlah Tuhan ni, dia bagi kita pahala, dia masuk kita syurga jalan kurnia. Bila kurnia ni atas jalan ihsan, bagus hamba aku ni, walaupun semayang dia tu kadang-kadang khusyuk, kadang tak khusyuk, berusaha sungguh-sungguh, aku nak kurniakan dia pahala lah, aku nak kurniakan dia syurga lah. Itulah kedudukan dia. Itu yang kedua. Jadi kita faham sekarang kedudukan kita dalam sebagai hamba ni hanya menunggu kurnia Allah, baik pahala, baik masuk syurga dan sebagainya. Kenapa? Kerana ini perkara mungkin. Bila mungkin, harus Allah buat, harus Allah tak buat. Ayuh ustaz, bukankah Allah telah berfirman, inna Allah la yukhliful mi'ad, sungguhnya Allah tak mungkir janji. Allah tak mungkir janji itu tak sebut pun nama kita kena masuk. Tak mungkir janji itu dengan makna Allah akan masukkan yang beramal dalam syurga. Cukup masuk seorang tak apa? Masuk seorang, yang lain semua tak masuk. Harus bagi Allah. Ini perkara yang kedua yang kita kena faham. Kita mendapat segala yang kita dapat dari Allah ni hanya semata-mata atas jalan kurnia. Yang ketiga, persoalan ketiga, bila kita dah faham yang Allah ni harus bagi, harus tak bagi. Yang kedua, kita faham kita dapat ni atas jalan kurnia. Yang ketiga, apa kita nak faham? Yang ketiga, kita kena faham dengan sifat harus Allah ni. Bila kita tahu yang kita beramal banyak mana pun hanyalah dengan kurnia Allah kita dapat, maka bertambahlah ar-raja, harap. Kita jadi haraplah bila sembahyang, Allah, ya Allah, harap-harap kau pandanglah ibadah aku ini. Ya Allah, sedekah aku bagi ini, mudah-mudahan walaupun kadang-kadang ada sedikit tak ikhlas, kau terimalah amal aku ini. Jadi timbul perasaan harap. Sebab tahu yang kita ni, Tuhan ni bukan majikan. Tuhan ini macam sultan. Dia nak bagi, dia bagi. Dia tak bagi pun tak apa. Ketika itu haluslah perasaan kita ini. Tauhid dengan amal yang kita buat kena ada connection. Kalau belajar tauhid tapi masa beramal duk nampak harus Allah Ta'ala, tak jadi. Dia kena faham. Dia kata Allah harus bagi, Allah harus tak bagi. Allah, mudah-mudahan aku ni termasuk orang yang dikurniakan Allah. Itu. Ini yang ketiga tu. Jadi lembutlah hati tu bila ibadat tu, dia tak ada rasa perasaan. Dia mengharap, mengharap kurnia Allah. Mudah-mudahan Tuhan bagi ke dia. Ini connection ni yang kita nak ni. Nak build the connection with Allah ni atas jalan mengharap rahmat. Bukan atas jalan paksa Tuhan. Atas jalan mengalah kita tak cakap. Buat dalam hati kita ni, etikot kita ni macam mana dengan Tuhan ni? Kita nak, how you want to die? Macam mana nak mati? Nak mati dalam keadaan persepsi kita dalam hati kita ni Tuhan wajib membalaskan apa yang kita amalkan, atau kita nak mati dalam keadaan, ya Allah, aku telah berusaha sekat mana yang aku mampu, selebihnya semua ni kurnia engkau. Jadi tak ada riak. Bila kita faham ni, hilang riak, hilang ujub. Sebab kita tahu amal yang kita buat ni banyak mana pun, hebat macam mana pun, bergantung kepada kurnia Allah. Dia nak bagi, dia bagi. Dia tak bagi, ikut suka dia. Itu hamba. Ini kata hamba, sifat kehambaan. Bila Rasulullah ditawar nak jadi hamba dengan raja, jadi hamba jadi nabi, atau nak jadi raja nak jadi nabi,
Rasulullah pilih nak jadi hamba dan jadi Nabi. Maka dia angkat makam Nabi ni jadi Habibullah. Jadi bila kita jadi hamba, kita tahu Tuhan ni boleh bagi tak bagi ni, mungkin saja timbul sifat kehambaan. Ini maksud tauhid. Ujung dia, aku hamba, Tuhan tu Tuhan. Hilang perasaan wajib tu tak ada. Dia tak jalan kurnia saja. Jadi bila kita dah macam tu, prinsipal kita itu, kehidupan kita ni dah lain lah. Segala gerak geri kita ni sebagai hamba, bukan lagi sebagai seorang pekerja. Aku terpaksa kerja ni. Tak kerja kan nanti tak dapat gaji. Pagi ni kena sembahyang subuh. Kalau tidak, tak dapat pahala, tak masuk syurga, mati masuk neraka kan. Tapi kalau kita faham macam ni, ini semua kurnia Allah. Lagi banyak aku buat, mudah-mudahan lagi banyaklah kurnia Allah ni. Ini yang pertama kita kena faham eh. Ya, bila kita kata memberi pahala orang taat itu adalah harus bagi Allah. Yang kedua, menyiksa orang berbuat maksiat termasuk perkara mungkin. Ini nak urai macam mana ni? Ini yang satu lagi pula. Kita buat maksiat, kita buat salah. Kalaulah diteliti Allah, macam majikan dengan hamba tadi, salah potong, salah potong, silap masuk neraka. Oh, kacau. Saya rasa hampir kita semua masuk neraka ni. Seorang tak lepas ni. Siapa boleh jamin dia tak ada buat dosa? Siapa sini boleh jamin diri dia tak ada satu salah? Tak ada siapa boleh jamin. Berkodi-kodi kita punya dosa, salah dengan Allah Ta'ala, yang zahir, yang batin. Tapi nasib baiklah menyiksa hamba ni atas jalan harus. Harus. Kalau Allah siksa juga, itu atas jalan keadilan. Adil Tuhan tu. Tuhan kita ni adil. Salah, hukum. Tak salah, tak hukum. Adil. Atas jalan keadilan. Tak boleh nak rasuah-rasuah. Betul, lepas. Tak betul, kena. Tapi tak betul kena tu pun ada lagi. Pengampunan Allah lebih daripada kemurkaan Allah. Ditelik lagi tu. Walaupun dah banyak salah ni, ditelik lagi. Kadang Allah ni bersifat pengampun. Dia adil, tapi dia pengampun. Dia adil, maknanya dihisap setiap salah kita tu. Kemudian nak dihukum tu, harus. Bila harus, peluang untuk diampunkan tu sangatlah cerah. 99% keampunan tu boleh diberi. Bila faham macam ni, hilanglah putus asa. Putus asa tak ada. Hilanglah putus asa tu. Cuma ada khauf, takut. Takut-takut kita ni akan dihukum atas setiap kesalahan yang kita buat. Ini yang kedua. Timbul harap, timbul takut. Dan yang ketiga, membangkit Allah Ta'ala akan segala pesuruh pada sekalian hambanya. Kalau begitu, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan wajib. Bukan wajib. Harus. Dia nak kirim pun dia tak kirim pun tak apa. Maka kalau dia kirim juga, atas jalan apa? Atas jalan kurnia, atas jalan rahmat. Mana dalilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tak utus kau ya Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Rahmatan. Rahmat. Utusan itu sebagai rahmat, bukan sebagai azab. Bukan azaban, rahmatan. Jadi maknanya dipilih itu semata-mata rahmat, semata-mata kurnia. Syukurlah. Kalau begitu, terbitlah sifat syukur. Syukur ada Tuhan hantar putusan yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Maka bila syukur, banyaklah selawat, banyaklah memuji Nabi, banyaklah ibadah. Ni yang ketiga. Yang keempat, dan solah dan aslah bagi sekalian makhluk. Harus Allah berbuat solah dan berbuat aslah. Apa tu solah dan apa tu aslah? Ini satu pembahasan yang sebenarnya agak panjang. Solah ni wajib tak Allah buat baik bila kita buat baik? Aslah ni wajib tak Allah Ta'ala ni, antara dua perkara, baik dengan lebih baik, Allah memilih yang lebih baik. Contoh, sakit sihat. Mana solah, mana solah, mana tak solah? Solah sihat lah. Sakit tu tak baik, tak solah.
Jadi Allah Ta'ala bila nak jadikan kita ni sakit dengan sihat, mana patut Allah buat? Sepatutnya Allah buat solat. Allah patut bagi aku sihat, tak patut bagi aku sakit. Sebab aku dah jaga kesihatan, aku jogging tiap pagi. Berjalan 10,000 kilometer patut sangat aku ni sihat. Tak patut Allah buat aku tak baik. Patut solat. Padahal dalam ilmu tauhid, harus Allah membuat solat itu harus. Hamba dia dah berusaha-usaha, Allah bagi yang solat yang baik. Harus. Berapa ramai orang jogging pagi, besok mati terkejut pun. Ramai. Solat tu harus. Aslah ni antara dua benda yang baik. Allah wajib tak bagi yang terlebih baik. Antara dua baik benda baik ni, Allah wajib tak buat benda yang terlebih baik lagi. Tak banding dua perkara ni, Allah pilih yang terlebih baik. Wajib tak? Maka dalam ilmu tauhid kata harus, tak wajib. Perkara ni pernah didebat oleh Imam Asy'ari dengan Pak Tiri di segi Al-Jubai. Masa tu solat aslah ni, Al-Jubai ni Mu'tazilah, pakai akal. Dia tanya, wahai guru, kalau satu orang tu daripada kecil sampailah ketua tak pernah buat maksiat, apakah yang Allah patut buat pada dia? Yang solah ni apa? Yang solah dia Allah buat bagi masuk syurga lah, dia dah beramal. Okay. Satu soalan. Soalan kedua, seorang anak kecil daripada kecil sampai besar tak pernah buat baik, maksiat je, apa yang Allah akan buat? Wajib Allah masukkan dalam neraka. Tanya pula nombor tiga, satu orang budak ni dia kecil sampai besar, tak sebab besar mati kecil, apakah yang terbaik untuk dia yang Allah buat? Allah letak di tengah-tengah antara syurga dengan neraka. Sebab nak kata baik tak baik, nak kata jahat pun tak, duduk tengah-tengah. Baina manzilatain. Ni Mu'tazilah ni. Lepas tu Abu Hasan Asy'ari tanya, habis kalau budak tu tanya kenapa tak besar kan dia sampai besar supaya dia boleh beramal, kenapa Tuhan tak buat yang lebih baik? Mati kecil duduk antara syurga dan neraka, mati besar masuk syurga, kan lebih baik dibesarkan ni? Maka Mu'tazilah menjawab, Tuhan dah tahu dah, kalau dia besar besok dia buat jahat, jadi sebab tu Tuhan matikan dia kecil daripada masuk neraka baik mati kecil. Soalan keempat, habis kata Abu Hasan Asy'ari, kalau yang mati dia kecil sampai besar masuk neraka tu, tanya pula, ya Allah, kau dah tahu aku besar nanti buat maksiat, kenapa kau tak mati aku kecil-kecil supaya aku tak masuk neraka? Senyap. Mu'tazilah tak ada jawab. Seluruh cerita tu, ini masyhur cerita ni, dia cerita banyak kali lah. Seluruh cerita ni membuktikan solah dan aslah ni harus bagi Allah. Tak wajib Tuhan buat yang baik, tak wajib Tuhan buat yang terlebih baik bagi kita. Harus di Tuhan. Kalau dia bagi kita yang terbaik, alhamdulillah, itu kurnia Allah. Itu surah solah dan aslah. Dan melihat oleh makhluk akan Allah Ta'ala Azza wa Jalla dalam akhirat, ini pun perkara harus, bukan perkara mustahil. Kerana dakwaan Mu'tazilah melihat Allah dalam syurga ni perkara mustahil. Kenapa kata dia? Kalau kita nampak Tuhan dalam syurga, berarti Tuhan dalam syurga lah. Al-Sunnah wa Jamaah kata, kita nampak Tuhan di syurga tak berarti Tuhan dalam syurga. Macam kita nampak anak bulan dekat Teluk Kemang, bukan kata anak bulan tu ada dekat Teluk Kemang, kita yang kat situ. Situ yang boleh nampak. Begitu jugalah orang-orang ahli syurga. Bukan makna tu bila nampak Tuhan syurga, Tuhan dalam syurga. Di situlah dibuka hijab sehingga nampak Allah Ta'ala, bukan Allah ada dalam syurga itu. Tu. Habis. Kemudian dia kata apa lagi? Maka bahwasanya ini sekalian perkara yang dibahas, tiada wajib suatu pun, makna tak ada yang mesti pada Allah atas Allah Ta'ala, dan tiadalah ianya mustahil pula. Tetapi wujudnya yang kita sebut ini dan adamnya tak adanya perkara ini dengan dinisbahkan kepadanya itu bersamaan, makna boleh dia buat, boleh dia tak buat, kut suka dia.
maka lawannya wajib berbuat mungkin, ha, atau mustahil Allah berbuat yang mungkin itu. Maka iaitu mustahil di Allah, mustahil Allah mustahil buat benda mungkin, mustahil Allah wajib buat benda mungkin. Habis ke mana? Harus, tidak wajib. Dan ada pun tanda keadaan, apa bukti Allah ni berbuat mungkin atau meninggalkan dia itu harus, mana, mana dalilnya? Maka kerana bahawasanya jikalau wajib atas Allah Ta'ala suatu daripadanya pada hukum akal, atau mustahil dia buat benda mungkin ni pada hukum akal, nescaya bertukarlah perkara mungkin itu jadi wajib atau jadi mustahil, dan demikian itu tiada terima oleh akal sekali-kali, kerana bahawasanya menukarkan hakikat segala sesuatu. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala bagi pahala kita ni wajib, wajib, kalau macam tu dah jadi, tak jadi benda harus lah. Sedangkan dapat pahala ni akal kata boleh jadi, boleh tak jadi. Kita kata wajib, itu wajib pada syarak, harus pada akal. Syarak yang kata Tuhan ni bila buat baik dapat, bila tak buat baik masuk neraka, itu syarak. Tapi hukum akal, hukum akal kata harus. Kadang-kadang orang keliru, ustaz, kenapa bila kita cerita buat Tuhan ni ustaz asyik sebut hukum akal, hukum akal, hukum akal, hukum akal, kenapa tak ada hukum syarak? Ramai orang belajar tauhid di keliru. Masuk je belajar kitab tauhid, hukum akal, wajib akal, mustahil akal, harus akal. Kenapa tak sebut haram ke, sunat Tuhan buat macam tu ke? Kenapa tak sebut? Kerana hukum syarak tu Allah yang jadikan. Diwajibkan hukum syarak itu atas kita, kata Allah Ta'ala. Perbuatan Allah tak ada yang haram, tak ada yang sunat. Ha? Hukum syarak kita. Habis kita nak hukum Allah Ta'ala macam mana pula? Kita hukum Allah Ta'ala dengan hukum akal. Nampak-nampak tu. Kita nak hukum alam ni dengan hukum adat. Tiga hukum. Bila kita nak hukum Allah Ta'ala tak siksa orang buat maksiat, tak boleh pakai hukum akal, tak boleh pakai hukum syarak. Tak patut Tuhan buat macam tu. Haram Tuhan buat macam tu. Tak boleh. Habis nak kata macam mana? Harus pada akal Allah buat macam tu. Aku bermimpi si polan-polan itu banyak maksiat, tiba-tiba Tuhan masuk dia dalam syurga. Harus pada akal. Harus pada akal. Allah Ta'ala ni boleh ke binasa? Mustahil pada akal. Allah Ta'ala ni besok wujud tak? Wajib pada akal. Jadi berdepan dengan Allah, digunakanlah satu alat yang Allah beri ni, akal. Maka gunakanlah hukum akal. Tapi bukan akal-akalan. Dia ada dua. Akal-akalan dengan hukum akal. Kalau akal-akalan tak boleh, dia akal-akal. Dia akal-akal. Macam mana akal-akal? Baca Quran. Nahnu akrabu minhu min hablil warid. Nahnu akrabu minkum min hablil warid. Kami lebih dekat pada kamu daripada urat. Orang betul dia pun bicara mah. Makcik-makcik, pakcik-pakcik sekian, kalau urat ni dah dekat, mana dekat lagi? Tuhan kata kami lebih dekat daripada, kepada kamu daripada urat ni. Ada dekat lagi? Tak ada. Kalau macam tu, Tuhan ni duduk dalam diri kita. Itu akal-akalan. Itu akal-akalan. Main terbegang, main pakai akal. Yang disebut dalam kitab tauhid ni hukum akal. Hukum akal artinya begitulah kejadiannya Allah cipta akal kita ini. Tiga konsep. Ada perkara yang harus, ada yang mengatakan mustahil, impossible, akal tak timbul. Ada yang katakan wajib. Tujuan dia apa ni? Supaya kita boleh mengenal sifat Tuhan. Maka dia kata lagi, wa yajma'u hadhil aqaida kullaha qawlu la ilaha illallah, dan menghimpunkanlah segala makna aqaid tiap-tiap satunya oleh perkataan la ilaha illallah. Maknanya pengajian kita daripada muka surat 1 sampailah muka surat 11 ni berkaitan sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat harus Allah, semua tu terkandung dalam empat kalimat la ilaha illa Allah.
Ha, macam mana nak faham tu? Yang perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus ni, bila kita nak sebut dengan ringkas, dengan padat, ya, dah masuk semua dalam tu, memadalah dengan kita sebut kalimat syahadah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar melainkan Allah. Soalnya, macam mana yang punya banyak 50 akidah, 41 akidah, 20 wajib, 21, boleh masuk dalam ni? Ha, kerana la ilaha illallah ni ada nafi, ada isbat. Dinafikan semua sifat itu pada yang lain daripada Allah, isbatkan kepada Allah. Ha, ni nak masuk ni. Semua yang kita dah belajar tu nak simpul dalam kalimat ni. Maka dia kata begini. Artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Artinya tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar melainkan Allah. Kerana makna ketuhanan itu melengkapi atas dua makna. Ha, dia masuk dah. Makna ketuhanan. Apa beza Tuhan dengan ketuhanan? Tuhan tu zat, ketuhanan itu sifat. Kalau tak ada sifat ketuhanan, tak layak dipanggil Tuhan. Contoh macam inilah. Manusia, kenapa nama dia manusia? Sebab ada sifat kemanusiaan. Kenapa benda tu dipanggil binatang? Sebab ada sifat kebinatangan. Sebab tu manusia ni, kalau dah hilang sifat kemanusiaan dia, kita panggil apa? Nothing. Kenapa kau panggil binatang? Kejam. Kita tak buat, kita buat. Nothing. Binatang. Sebab apa? Sebab kita tengok tak ada sifat kemanusiaan dia ni. Jadi rupanya nak jadi manusia ni kena ada sifat kemanusiaan. Tak cukup dengan ada kepala, tangan, kaki. Kalau sifat kemanusiaan dah tak ada, binatang. Ah, tapi tak pernah kita tengok binatang manusia. Manusia. Sebab binatang tak ada sifat kemanusiaan. Binatang. Tapi manusia ni kalau tak guna akal, binatang. Habis Tuhan? Tuhan macam mana pula? Baru sah kita panggil zat tu Tuhan, kena ada sifat ketuhanan. Yang inilah yang dinafikan oleh la ilaha dan diisbatkan kepada illallah, ketuhanan. Bukan Tuhan, bukan tak ada Tuhan melainkan Allah. Tak ada sifat ketuhanan pada zat yang lain melainkan yang ada hanya pada zat bernama Allah saja yang ada sifat ketuhanan, sehingga layak dipanggil Allah ni Tuhan. Ada kuatkan. Baik, sifat ketuhanan itu apa bendanya pula? Maka dia baca lagi ni. Maka sifat ketuhanan ini melengkapi dua makna. Yang pertama, ikut saya baca, istighna'ul ilahi an kulli ma siwa. Ini makna ketuhanan yang pertama. Artinya terkaya Tuhan. Nak jadi Tuhan mesti terkaya. Yakni tak berhajatlah Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain daripada dirinya. Tak berhajat langsung. Kau ada ke kau tak ada ke Tuhan, tak ada masalah. Sebab Tuhan ni terkaya, tak berhajat langsung kepada sesuatu selain dia. Ini baru boleh nama Tuhan. Sifat yang pertama. Yang kedua, ikut saya baca, iftiqarun kulli ma siwa ilaihi. Ini sifat ketuhanan yang kedua. Kalau nak jadi Tuhan, mesti berkehendak oleh tiap-tiap barang yang selainnya kepadanya. Semua ni selain daripada Tuhan tu mesti berkehendak kepada diri dia untuk dijadikan, untuk ditentukan, untuk dihilangkan kekurangan, dimaintainkan, barulah layak zat itu dinamakan Tuhan. Kalau tak, tak dinamakan Tuhan. Kerana dua ciri-ciri itu, baru sah zat tu nama Tuhan. Hukum akal. Kemudian dia kata apa lagi? Bila kita dah faham itu, maka dia kata, maka bermula masyhur bahawasanya makna la ilaha illallah tu, yang masyhur kita duk bagi makna la ma'buda bihaqqin illallah, tiada yang disembah dengan sebenar-benar
melainkan Allah. Itu makna yang biasa kita sebut. Kita tengok dalam TV, dalam radio, dia sebut asyhadu alla ilaha illallah. Kita tengok, oh, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Itu makna, sekurang-kurang makna. Jangan bawa makna tak ada Tuhan. Tak lengkap. Tak ada Tuhan dengan Allah. Tak lengkap. Tak ada Tuhan yang disembah. Itu paling kurang tu. Paling kurang. Dia makna Allah ni dia luas. At least kita ni duk makam tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar dengan Allah. Habis mana berdatang istinak itikar ni? Dan lazim daripada keadaannya yang disembah dengan sebenar-benar, bahawasanya yang disembah itu kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, bahawasanya barang yang mewajibkan bagi Allah Ta'ala itu 11. Baru masuk. Barang yang jadi wajib bagi bagi Allah. Maknanya bila kita kata yang disembah itu terkaya dari segala sesuatu, bila nak terkaya, apa hartanya kan? Dia orang kaya. Apa bukti dia orang kaya? Dia ada kereta, dia ada rumah, dia kereta dia besar, rumah dia besar, bini dia besar, semua besar. Wah, kaya. Kaya. Kat bank hutang tak? Hutang. Tak kaya. Itu bergaya, bukan kaya. Kalau kaya, hutang tak ada. Kalau hutang dia pinggang, bergaya tapi tak kaya. Biar apa-apa asal bergaya. Kalau kaya ni, oi, bank tu dia boleh beli tu. Oh, tu bukan kaya. Kalau hari-hari tengok hutang, tak kaya dah tu. Itu fakir. Bergaya. Jadi bila kata Allah ni kaya, Allah ni kaya, apa kayanya? Kalau kata Allah ni kaya, tak banyak benda yang lain, apa sifat yang terkaya itu? Maka ada 11 sifat yang terkandung di dalam kata-kata Allah terkaya. Tak berhajat, tak berhajat pada yang menjadikan, tak berhajat kepada zat, maha suci pada kekurangan. Mewajibkanlah 11 sifat. Yang ini 11 sifat itu apa dia? Wujud, kidam, bakar, mukhalafatu lil hawadith, qiyamu binafsi, sama, basar, kalam, kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunu mutakaliman. Dengan ada 11 sifat ini, barulah sah kita kata Allah terkaya daripada segala sesuatu. Macam mana caranya? Caranya yang pertama begini. Allah kaya. Yang first kali kaya daripada apa? Kaya daripada pencipta. Artinya tak berhajat pada siapa-siapa nak buat diri dia. Kalau begitu, mestilah Allah ini bukan makhluk. Kerana kalau makhluk berkendak pada pencipta, maka wajib di situ 4 sifat. 5 sifat silap. Yang pertama, dia mesti wujud yang hakiki. Yang kedua, dia bersifat kidam, sediakala. Dia tidak ada permulaan. Benda tak ada mula, nak macam mana tuan? Tak berhajat pada yang menjadikan. Yang ketiga, dia bersifat bakok, tidak binasa. Kerana sesuatu yang binasa, berarti dia harus ada, harus tak ada. Sesuatu yang harus ada, harus tak ada, berkedak kepada yang menjadikan. Yang keempat, dia mesti bersifat mukhalafatuhu lil hawadith. Jangan ada persamaan Tuhan dengan makhluk. Kerana kalau ada satu saja persamaan, jadilah zat Allah itu makhluk, berkendak kepada yang menjadikan. Dampak. Yang kelima, dia mesti bersifat qiyamuhu binafsih. Dengan erti, tidak berhajat kepada yang menjadi. Dia berdiri dengan sendirinya. Ada 5 sifat. Ya, lagi 6 lagi. Lagi 6 lagi. Yang kedua, Allah ni dia kaya daripada zat. Dia tak berhajat pada zat sebab diri dia dah zat dah. Yang nak berdiri pada zat, dia sifat Tuhan ni zat. Maka masuk dalam itu makna kedua qiyamuhu binafsih. Tuhan tak berkendak kepada zat. Jadi masih 5 lagi. Sebab qiyamu binafsi itu dia ada 2 makna. Tak kendak pada zat, tak kendak pada pencipta. Satu masuk sini, satu masuk sini. Dah, 5 sifat. Lagi 6. Maka yang seterusnya, Allah Ta'ala ni terkaya dengan makna maha suci daripada kekurangan. Dia tak buta, dia tak peka, dia tak bisu, dia tak kendak pada yang lain untuk melihat, dia tak kendak pada lain untuk mendengar, berkata-kata. Maka wajiblah
dia bersifat sama, basar dan kalam, mendengar, melihat, berkata-kata. Baru dia terkaya, dia tak kena apa lain. Bila dah ada tiga sifat ini, lazimlah tiga sifat maknawiyah. Sama melazimkan kaunuhu sami'an, basar melazimkan kaunuhu basiran, keadaan yang melihat. Kalam melazimkan kaunuhu mutakalliman, keadaan yang sentiasa berkata-kata. Ha, dapat enam. Nampak enam ni? Enam ni nak menafikan Tuhan ni ada kekurangan. Sebab kalau ada kurang, tak kaya lah. Orang buta kena ada orang tengok tu dia. Orang pekak kena ada orang dengar tu dia. Ha, hamba dia doa, malaikat, hari ni ada apa-apa report tak? Kenapa? Aku pekak lah. Cuba beritahu, bagi laporan. Ha, tak boleh dengar lah. Malaikat kena tulis. Oh, Tuhan boleh nampak kekurangan. Allah Allah, Tuhan bekak pula. Ha? Atau Tuhan buta, tak nampak apa jadi kat dunia ni. Kan kekurangan tu. Sebab itulah di akhir zaman Nabi SAW mengajar kita tauhid. Apabila turun Dajjal, Nabi ajar tauhid senang. Nabi kata apa? Dajjal di akhir zaman mengaku dirikan Tuhan. Lakinnahu a'wa, tetapi Dajjal yang mengaku Tuhan ni mata sebelah dia buta. Sebelah dia tengok. Selap cerita bertutup sebelah. Sebelah buta. Cacat sebelah mata. Apa yang Nabi nak bagi tahu? Seolah-olah Nabi nak bagi tahu, kalaulah ditakdir Tuhan tu ada mata, Dajjal tu Tuhan, kenapa tak cedik dua-dua? Kenapa sebelah macam tu? Nak mengajar sifat khalafatuhu lil hawadi, tapi paling mudah dah. Habis senang lah. Tak mahu tauhid patut faham lah. Takkan Tuhan cemeh mata sebelah itu. Macam Fir'aun. Sehebat-hebat Fir'aun, tak pernah sakit, beranak tak boleh. Kalau kau Tuhan buat anak, berapa ambil ilmu usaha dia anak? Tengok Tuhan cela balik. Cela balik orang mengaku Tuhan ni dengan satu sifat yang dia tak boleh nak buat. Dajjal boleh menghidupkan, boleh mematikan, boleh buat turun hujan, tapi tak boleh repair mata dia buta sebelah. Sifat mukhalafah. Tapi tak tahulah kalau tuan-tuan percaya juga. Wallahu alam, yang ni saya akan hurai dengan detail kepada pengajian akan datang. Macam mana 11 sifat ni terkaya dengan Allah ni, melazimkan pula beberapa sifat yang lain. Dia ada huraian itu sampai padu. Bila kita zikir la ilaha illallah, hadir dalam hati kita ni. Makna dia compact. Dikompakkan, dimasuk dalam kalimat la ilaha illallah. Boleh ingat 11 sifat tu? Cuba sebut tau. Semua tak ada kitab kan. Segi bagus. Terus ingat je. Apa dia sebelah tu? Satu. Wujud. Kedua. Kidam. Baqa. Mukhalafatuhu lil hawadith. Qiyamu binafsi. Habis lima. Lima ni menafikan Tuhan, berkendak kepada yang menjadikan, atau berkendak pada zat. Tiga enam lagi. Maha suci daripada kekurangan. Sama. Basar. Kalam. Sama basar kalam. Lagi kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunu mutakaliman. Habis 11. Lawan daripada 11 itu mustahil. 11 ni tak ada lawan daripada wujud Adam. Lawan-lawan itu mustahil ada pada Allah. 11 campur 11, 22 sifat terkandung dalam makna ketuhanan yang pertama. Ni ilmu tahqiq. Ilmu nak tahqiq dalam hati kita ni. Macam mana bila kita sebut la ilaha illallah, tak ada yang terkaya daripada segala sesuatu melainkan Allah. Mana 11 sifat ni? Dah tergambar 11 sifat tu. Masuk. Mana mustahil itu? Masuk. Dan 20 terhadap 11, 9. 9 lagi masuk dalam makna ketuhanan nombor 2. Itu kita reserve pada akan datang. Wallahu a'lam. Buka kitab satu lagi, Tanwirul Qulub. Buka soal apa? 12. Buka kitab Tanwirul Qulub, muka surat 12.
aduh, kitab saya ni muka surat hilang ni, boleh pinjam kitab? Ada pelajar dia tak? Ada, ada bawa kitab tanya dia. Tak apa Haji, kitab saya ni dia cetakan dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bil barakati. Syahdan, bermula tiap-tiap suatu, ke suat 12 yang disuka syarak seperti sembahyang dan puasa yang sunat dan sedekah yang sunat, tiadalah syak bagus tadbir dan ikhtiar pada yang demikian itu, dan tiadalah keluar daripada tadbir dan ikhtiar Allah. Kenapa? Kerana sungguhnya yang demikian itu tadbir dan ikhtiar yang disuruh atas hambanya. Titik. Jadi kadang-kadang kita jangan keliru bila kita baca kitab ni. Kita kata segala sesuatu dalam kitab ni mengajar, yang mentadbir kita itu Allah. Jadi jangan sibuk-sibuk nak mentadbir dengan Allah. Jangan lepas baca kitab ni semua dah pakai tak sembahyang. Aduh, dah pun tak sembahyang ni. Tuhan dah tadbir semua nak sembahyang pun. Dah tadbir, dia nak sembahyang dia tadbir semua. Jangan salah faham. Jangan salah faham. At-tadbiru nisful ma'isyah. Mentadbir itu kata Nabi sebahagian daripada kehidupan. Perancangan kena buat, penelitian kena buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu jaguh segala jaguh orang bertawakal. Tapi daripada soal sebab musabab ni Nabi jaguh. Hebat Nabi, dia tahu segala sebab musabab, sebab sebab kalau macam ni jadi macam ni. Cuma Rasulullah tidak